Meskipun gula lon panjenengan sami peringatane beli tepat ning wulan mulude, tapi mungkin niki karena cintane gula lon panjenengan sami dumateng kanjeng Nabi. Gula lon panjenengan sami pengen nyontoh dening kanjeng Nabi lir kaya dene nopo kang dendawaken dening Allah Subhanahu wa taala, bahwasane contoh kehidupan manusia ning alam dunia inggih punika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makane kanjeng Nabi inggih punika didawakan sebagai uswatun hasanah. Uswatun iku contoh, hasanah niku kang bagus. Jadi uswahku bahasa kenene contoh. Maka uswatun hasanah berarti contoh kang bagus. Baka mau'idho hasanah si jekang. Baka mau'idho iku nasihat, hasanaku bagus. Jadi mau'idhotul hasanah inggih punika nasihat kang bagus. Baka uswatun hasanah inggih punika contoh kang bagus. Ning akhir zaman kian akeh mau'idhotul hasanah, banjir mau'idhotul hasanah, tapi krisis uswatun hasanah. Ya, dadi sing akeh nasihat bagus ya pirang, tapi sapa contoh kang bagus e wallahu a'lam. Makane kula lan panjenengan sami contoh kang bagus e sapa? Ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makane jelas dawuhe ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Temenan wis ana contohe ning sapa? Ning dirine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Dadi jekang baka arep nyonto yen nyonto wa kanjeng Nabi mung nyonto ya ki aja padu Muhammad bae. Kok kenapa jekang? Ya ari urusan aran Muhammad mau wis aja doa do jati anom bekake Muhammad ya. Ya iya sing dagangan ya Muhammad ya. Sing ngingu ayam ya Muhammad, sing adu jago be ke Muhammad darane mah. Ya, tapi bisa ditiru beli kang, beli bisa. Siapa kan bisa ditiru? Inggih punika Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad utusane Gusti Allah. Ninti je kang ketemu ne yang baga dibaca sejarah-sejarah ya Kanjeng Nabi, ninti sejarah ya Kanjeng Nabi jelas kulalan panjenengan sami ya masyarakat Cirebon, Indramayu dan sekitarnya iku masih sering baca sejarah ya Kanjeng Nabi. Kapan jekam? Setiap dalu Jumat rata-rata nih masyarakat Jatianom ki kula sering liwat mene bakal bengi Jumatku masih ake wong sing baca sejarahnya kanjeng Nabi. Oh masa jekam? Iya loh, ninti jekam gak hari bakal sore Jumat berjanji diwacaka kun ku apa kuon ku lagi nyeritakan sejarahnya kanjeng Nabi. Mung berjanji nih tulisannya tulisan Arab, bahasane bahasa Arab, kita ne ora paham bahasa Arab. Akhirnya sing waca beli ngerti, sing rongokaken ya beli ngerti, sing nyalah-nyalahaken ya beli ngerti maning ilo keke. Iya akhirnya ana wong markabana ning masjid, apa itu sesat, itu bid'ah. Meneng ayong lagi waca sejarah aja sesat. No, lah maksudnya prangsane sing arane bar janjiku, prangsane sing arane bar janjiku mantra, prangsane kudu wacane tulisan Arab, prangsane lagi baca mantra duduk kuwen ku lagi nyeritakaken sejarahnya Kanjeng Nabi. Ya makane yo dipelajari bar janjine sing ngawit awal al jannatu wa na'imu asadul lima yusalli wa yusallim wa yubarik ali al jannatu tawi kang aran suarga sa'adul lima yusoli disediakakan kanggo wong-wong kang baca sholawat maring kanjeng Nabi. Pragat kun abdadi ul imla abismi dhatil aliyya diawiti kelawan maca asmane Allah subhanahu wa ta'ala. Bismi dhat kelawan asmane dhat al aliyya kang maha luhur sapa Allah subhanahu wa ta'ala. Mustadir rong faidul barokati alama analahu wa aula wa usalli wa usanni bihamdi mawariduhu sa'iqatan haniya mumtati amina syukril jamili mataya wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awaliyah al muntaqili bi ghururil karimati wal waljibat. Terus diwaca kunku pembukaan awal sampai tekan kalimat fa innahu la haula wala quwata illa bila pragat kan ya. Terus pragat pun apa ngali menglembaran si jine apa wabaktu
Napa jekang wabakduku lamun bahasa jati anom blok lempong emak selanjutnya konon wabakduku ngomong wacane ya alhamdulillah robbil alamin bakal pidato kah robbil nastain terakhir amma ba'd wis niki stop bulak balik ya keder kita niki ya amma ba'du apa amma ba'du selanjutnya mau pembukaan awal terus wabakdu selanjutnya apa yang dibicarakan fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wa ismuhu Syaibatul Hamdi humidat khisalughas ngapa jek angin ki fa aqulu maka ngucapku sapa ingsun huwa sapa kanjeng Nabi sayyiduna Muhammad dan siapa Nabi Muhammad de anake Abdullah Abdullah bin siapa bin Abdul Muttalib Muttalib bin siapa bin Hasyim Hasyim bin Manaf Manaf bin Kusai Kusai bin Kilab Kilab bin Murrah Murrah bin Ka'ab Ka'ab bin Lu'ay Lu'ay bin Ghalib Ghalib bin Fihar Fihar bin Malik Malik bin Nadar Nadar bin Kinana Kinana bin Khuzaimah Khuzaimah bin Mudrika Mudrika bin Ilyas Ilyas bin Mudar Mudar bin Nizar Nizar bin Ma'ad Ma'ad bin Adnan selawe apal pak bu apal ayo bukan kita mengangkat angkutku apal tiga kesimbangku kita Muhammad bin Abdullah ya Abu Talib bukan kita mapal enggak ayo beli apal iya ya bisa apal ya kang baka wabak dunia apal nasabi apal kenapa karena kanda nasabi kanjeng nabi ningdi ning wabak du fakulu huwa sayyiduna Muhammad jadi ya sing jelas Muhammad ningdi anaknya Abdullah Abdullah bin Abdul Muttalib Muttalib bin bin Hasyim Hasyim bin Matros sampai tekan Adnan wa Adnanu bila roi bin inda dawil ulumin nasabiyah bakawis tekan Adnan seluruh orang mereka tidak ada yang meragukan itu silsilahnya kanjeng kanjeng Nabi mendi mentoke ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama mentoke mendi mentoke meng Nabi is Ismail, kenapa jangan kudu dijelaskan nasab? Karena pada waktu zamane akeh sing protes ana labi lahir ning Arab. Loh, kenapa jangan? Karena ning wilayah Arab iki wonge ki goblok-goblok. Lah kasing sekolah karepe dhewek gulet bae, makane aneh begitu ana nabi lahir ning wilayah Arab. Oke, kita ngomong makenen ki perangsane anti Arab maning konene ki. Ya iya, siapa yang protes? Orang Yahudi dan Nasrani itu protes. Ya beli mungkin Nabi anang wilayah Arab. Kenapa? Karena tradisi kenabian itu biasanya lahir di wilayah Palestina. Kenapa? Karena yang namanya Nabi dzurriyatan ba'duhum mim ba'd sing arane Nabi keturun temurun. Maka mau nelakan Nabi ya sing tindong oleh ketemuan ning Arab bae. Bahkan Nabi ya mesti ana turunan Nabi sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam anane ing wilayah Palestina dan nabi-nabi itu rata-rata turunane Ibrahim alaihi salam. Wong Yahudi karo Nasrani ku beli sadar bahwasane Ibrahim pernah genai ning Mekah, duwe anak ning Mekah. Siapa? Ismail alaihi salam, anak pertama sing Rabi keloro. Loh baka Ishak, lah Ishak ning Palestina, ya kan? Sing Rabi pertama kok Nabi Ishak inilah yang menurunkan golongan Yahudi karo Nasrani. Nabi Ishak kan duwe anak arane Yakub. Iya kan? Ishak duwe anak arane Yakub. Kok Yakube duwe anak Rolas. Lah siapa Yakub? Lah orang sana memanggil Yakub itu adalah Israel. Jadi Israel Israel ki Nabi Yakub. Kok Yakube duwe anak Rolas. Nah, anak kang Rolas saturunane kiyen sing diarani Bani Israel. Karena bareng waca Quran Bani Israel ya Bani Israel dudu Israel negara bocah karpe dewek kan makanya iya yang dimaksud Bani Israel di dalam Al-Quran itu adalah turunannya Nabi Yakub. Tuh ini orang Israel tuh hebat-hebat karena di Al-Qurannya itu sudah dijelaskan bahwasanya wa inni faddaltukum alal alamin aku lebihkan kamu di atas orang semuanya dudu Israel negara tapi Israel anak putune Nabi Yakub. Ngonon wong ngaji kuwong barange dawuh bisa maca Quran karo terjemahane wis petang-tang petengteng iki lho iki maning. Da iya dadi Bani Israel itu siapa? Bani Israel ku anak putune Nabi
Yakob, Rolaska, anak Aher, anak Nazet, anak Levi, anak Yahuda, anak Benyamin, Yusuf. Ana ni Yahuda ni ya dua anak turunan sing dadi kaum Yahudi. Ya. Bahkan Musa aja, bahkan Musa sing anak wadon arane Levi, Levi dua anak arane Kohen, Kohen dua anak arane Amr, Amr dua anak arane Imron, Imron dua anak arane Musa alaihi salam. Oh, makanya wong Yahudi sing rasa turunan Nabi diprotes, masa anak Nabi ning Arab. Mune Nabi turunan ndi? Akhirnya dijawab itu turunan Ismail alaihi salam. Mana buktinya Ibrahim pernah bertempat tinggal di wilayah Mekah? Turun Gusti Allah sing jawab di Bible fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim. Muhammad jawab ning Mekah kok ana tapakane Nabi Ibrahim? Kapan nalikane Ibrahim bangun Ka'bah ning Mekah? Malah Ibrahim ngedek watu, watu ning blebes ana tapakan sikile. Akhirnya orang Yahudi tidak bisa mengelak, ternyata benar ana tapakane Nabi Ibrahim. Ya, sampai sekian masih ana beli? Masih sampai sekian. Aja maning Ibrahim tapakane Ismail diarani Hijir Ismail, tempat mboke Nabi Ismail gulati banyu, dua bukit Safa Marwah masih diabadikan menjadi Sa'i Safa Marwah. Jadi Islam tuh sangat peduli dengan peninggalan orang tua. Tapi Islam ning kene juwet bae karo peninggalan wong tuaku. Iya, oh nafsu bae, bahkan aku buyutan dibangun itu kafir, itu sesat. Eh, konene hilang tapakane. Iya. Nah iya. Loh, lu masa jangan ya sok bae, Pak. Wong jati anom, genae ning jati anom. Iya kan? Kan aneh ketika orang werus apa buyut Eka Dharma Sakti. Yang kene kan turunan buyut Eka Dharma Sakti, paling weruwe buyut Adipati Gelong. Iya kan? Nah iya, masa ketemu apa ketigawane mang mana ku? Nah iya, Eka Dharma Sakti kon nene tepunge karo wong di tepunge karo wong Nyimas Ayu Candang pinggan duwe turunan anak putu jati anom ki. Kita kenapa ya tapak sejarahnya kita sendiri kan sudah dilupakan oleh kitanya. Nah, jati anom sote meneka akan bengene kan ujung anom gini ki. Ujung ku petit wis petit yang Cirebon mana nek Dermayu. Nom bisa ndaun dongol. Makane ujung anom namene kakene supaya dadi lebih maju ditemukan jati dirinya, maka terbentuklah yang namanya jati anom. Nah iya, ya supaya apa jangan supaya kita sadar kita bisa ngopeki ajaran agama Islam. Ya kan, kenapa? Karena perjuangan wong tua kula lan panjenengan sami dalam menyebarkan Islam ning wilayah jati anom. Lho sampean kan beli pernah beru kader jebra lahir ning kene wisana tajuk wisana mas masjid. Pernahkah berpikir dulu siapa sing babat jati anom, siapa sing nyebarakan Islam ning wilayah kene sampai sing cadang pinggan ujung Kebang, bagaimana perjuangannya? Lah, kak sing mikir monoko, uruwe kapir, sesat, apa beduk-beduk, hilangkan wayar, remek serok jagatnya kayak konon mah. Dia kenapa? Karena itu cara wong tua gulak lan panjenengan sami, didik gulak lan panjenengan sami, kang dadi anak putune. Untuk apa? Untuk mencari jati diri kehidupan gulak lan panjenengan sami. Kenapa? Karena kita lahir di desa jati anom, ya kan urip ning jati anom. Tapi kenapa kita tidak pernah berterima kasih kepada manusia-manusia yang berjasa atas berdirine desane gulak lan panjenengan sami? Jare umat Muhammad, Muhammad ndi ginki? Lah Muhammad Rasulullah mengabadikan tempat di makam Ibrahim sampai sekin masih anak Hijir Ismail, anak Safa Marwah diabadikan menjadi sebuah ibadah. Jasanya orang Yahudi tempat naro geni tidak dekatkan menara aja. Loh, menara merangsangnya menara kan dekat wong Islam itu tuh dekat wong Majusi. Hari kubah masjid tuh kubah masjid dekat wong Kristen wah. Loh, memang masjid enggak ada kubahnya lah kebengen mah. Masjid Kanjeng Nabi, Masjid Kanjeng Nabi kan lapangan di baris. Garis muter. Sakane gak ana wong uyu beli ning lebah masjid kah. Akhirnya Sayyidina Umar sewot ke ya. Ya kenapa? Karena bayangannya sampean masjidnya kayak kin. Ya ora bengin mah. Masjid Kanjeng Nabi ku perangsane wis kayak kin bangunane. Yang kokun mah ketika wis mulai
perang kemerdekaan waktu Fathul Mekah itu orang tua masjid Ka'bah ya masih cilik karena ini dipugar maning dibangun maning Masjidil Haram ya kan seperti apa dulu gambarannya sampean kan Masjidil Haram sekian makanya apa? Makanya ayo belajar menjadi orang yang cerdas juga. Kenapa? Karena memang seharusnya umat Islam itu adalah menjadi umat yang cerdas. Loh, kenapa? Karena perintah awalnya saja wong Islam kok kongkon belajar. Maksudnya jangan ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, apa perintah dasar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra. Maksudnya belajar. Cuman permasalahan ini zaman akhir kian umat Islam itu sudah menyepelekan yang namanya belajar. Ya kan kenapa? Karena sing dikejar-kejar maning-maning sembahyang, maning-maning puasa, sembahyang puasa. Ari belajar, wajib beli. Sama enggak wajibnya belajar dengan wajibnya sholat? Sama. Belajar diperintah, sholat diperintah. Malah ulama sering takon sebenarnya berat di sisi siksane ninggalakan sholat apa ninggalakan belajar gitu. Halo? Berat endi siksane ninggalakan sholat apa ninggalakan belajar? Halo? Ya iya. Itu meninggalkan sholat kan karena sholat itu adalah amal lagi yang pertama yang kita hitung nanti karena awalu ma yuhasabu bihil mar'u yawmal qiyamah as-shalah wa idza saluhat shalatuhu maka saluhat sa'iru amaluhu yang pertama-tama kali nanti dihisab adalah sholat maka sholatnya bener maka kabeh amalannya bener ya sekarang ngitung bahas ngitung apa nih ya sok dihitung lamun sampeyan beli sholat siksane gining dunia apa nih akhirat halo lamun sampeyan beli sholat siksane gining dunia apa nih akhirat ning dunia ini siksa beli beli kan oke nalikannya sampeyan beli puasa ning bulan Ramadan siksanya ke ning dunia apa ning akhirat ning akhirat tapi bakal sampeyan beli belajar sing awit cilik siksanya ke awit dunia tekan akhirat berarti berat sangat berat sekali tapi sholat itu kan utamanya jangan oke sholat utama ya sampeyan bisa sholat awite jadi lamun beli belajar bisa sholat beli misalkan eradatun sang dasik nah iya kadang-kadang gulalan panjenengan sing nguplek-nguplek kuning konong bisane sholatnya bagus bisane puasane bagus bisane amal ibadahnya bagus kenapa? Karena belajar dari belajar itulah kita tahu akan kesalahan diri kita sendiri bukan nuding kesalahan orang lain ya kan makanya hati-hati nih zaman sekinki banyak Islam-Islam yang kacau balau ibaratnya jari wong zaman keren mah Islam malpraktek maksudnya kan Islam malpraktek ya iya nyong baka dokter ora ilok sekolah ora ilok kuliah terus buka praktek dokter legal atau ilegal praktek biasa atau malpraktek malpraktek ya kan nah sekarang ya sekarang kan sok delengan mondok beli ngaji beli para karo kiai beli ujuk-ujuk jadi kiai malpraktek jadi ini Islamik kenapa? Karena enggak jelas keilmuannya ya akhirnya dua guru ya palingnya Syekh Google iya bakal beli ketemu apa-apa ngulatannya ning Google beli ya kenapa? Karena dia tidak punya guru akhirnya ngomong paduan baik laka sing ngalokakan laka sing ngerem kenapa? Karena beli dua guru kok begitu jekang? Ya makanya guru itu penting untuk apa? Untuk menjadikan kamu rem di dalam kehidupan so kiai-kiai sing pondok pesantren sepira hebat-hebatnya tapi bakal guru wis ngomong mandek mangsa burungan sok bakat beli ngantul tapi bakal kiai sing laka guru ya siapa sing warai akhirnya ngaji lo kapir sesat picek makanir wayar wet gaya kenen mah ya kan akhirnya tidak bisa memberikan pencerahan kepada kehidupan masyarakat makanya apa makanya gulalan panjenengan sami kan dadi masyarakat ya coba sing teliti arep undang kiai dicek dikit ngajine ning endi mondoke ning endi tingkah lakune kayang
kaya ngapa karena gede ditelusuri di kita aja padu kiai baik. Kenapa? Karena nanti tidak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, malah justru mengadu domba kehidupan masyarakat. Menjadi anem wisakur akur ana talilat, talil itu beda. Orang yang melakukan talilat neraka waya perang kaya kinen mah. Sedurunge ning kono tekan menjadi anem wisake wong tahlil. Sedurunge ning kono ndongol ana ning kene wisake wong marhabanan kun maki yang tahlil srok bliki yang wis. Lah tahlil, tahlil itu kan carane wong tua lagi nguruki anak putu. Yang nguruki wong ku gampang-gampang angel, Pak. Wong jati anom, umur 40, 45, seket, masih anak beli sing beli bisa maca Quran. Ai ake? Ake srok kongkon belajar gelem beli. Mangsa gelem mah, tapi bakal dipaksa cara belajar e, priwe jek kang maksane? Rob. Ya, bagian ora ilok meng tajuk wonge. Ora ilok meng masjid, ora ilok belajar ngaji, tapi begitu gletak tanggane mati, melu tahlil beli. Melu beli? Melu. Dipaksa beli. Beli nang glenakan sih ora ya. Iya, akhirnya mangkat tahlil. Begitu mangkat tahlilan, ngrongokaken wewacan beli. Ngrongokaken? Ngrongokaken ning jurone muni afdhalu dzikri taqurban fa'lam annahu la ilaha illallah. Ning jabane krungu beli. Lungo pertama melu mau ngelongo apa ya ngomong orang ngerti sih orang ya dia mana kakaknya sedina rong dina meluan beli melu muni beli melu ya siapa tahu tidak sepaseh harus ini ngarep gak ngarep kan lebih mondok orang la ilaha illallah la ilaha illallah hari rombongannya cartisan darwan man ngguri orang ini ya dan mau ini mondok beli apa beli mung meluan tahlil nyambung beli nyambung la ilaha illallah la ilaha illallah sining jaba mas rok berongokaken ka ya sining jerone la ilaha illallah ning jabane la ilaha illallah alhamdulillah maune ora weru dadine weru gletak maning tangga ninggal melu tahlil gletak maning tangga ninggal melu tahlil kumpul ning bala desa sedekah bumi melu tahlil mapak sri melu tahlil unjung-unjungan melo tahlil ping patang puluh tahlilan puluhnya apal berarti belajar kulhu sing ngendi kuwen carane wong tuang buruki sadar beli diburuki beli sadar tapi nempel beli ilmune alhamdulillah serok ngomong ngebita maning tahlilnya serok wong jatianom bisa kulhuki bisa nesing tahlilan sok bahkan wong tua-tua mah bisa ngwaca Quran mah mboten ya Kang kita mah ane sing ngapal ya sing cendek-cendek mah bisa aja surat Al-Ikhlas bisa ya ora aja Al-Ikhlas mah Al-Ikhlas beli bisa beli kulhu lah bakak kulhu apal aja Kang kita ku Al-Ikhlas beli bisa kulhu ne apal lho kenapa karena itu carane wong tua lagi didik nguruki ning anak anak butuh ne makanya bagaimana cara mengajarkan justru metodologi pembelajaran inilah yang terpenting dalam menyampaikan pembelajaran bahkan metodenya salah ya akhirnya suwe bisa nih loh masa aja kan iya contoh bengen kula bak ngaji Quran setahun nembe bisa setahun nembe bisa baca Al-Quran apa sih goblok gurue apa muride apa metodenya bengen kan alif fatha a alif kasro i alif doma u a i u ba fatha ba ba kasro iya maka non iya oh tangan abang kabeh ora kan sabet tiba ya bengen tangannya sampai abang kabeh sekian beli tahunan mak telung bulan patang bulan lawase enam bulan dengan metodologi baru yang namanya ikro langsung wacana abata batasa sabata ya kodaro, rodaro, rodako ya kan, korona ayo terus diwaca ya akhirnya dalam jangka waktu 3-4 bulan anak kekulalan panjenengan sami wis bisa maca Quran ini metode namanya nah wong tua kulalan panjenengan sami banyak mempunyai metode dalam pendidikan dan
pengajaran yang hari ini justru dikafir-kafirkan oleh anak cucunya sendiri. Kenapa? Karena ketidakpahaman mereka terhadap sejarah kehidupan penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia. Nggak kan beli paham kun tumpeng ku awite priwen anak cimplo awite priwen cimplo ya cimplo kan anak usul-usul ya ngelola siapa jakan kun kan panganannya Maulana Maghribi pada waktu nyebarakan ajaran agama Islam. Kenapa Maulana Maghribi didatangkan dari wilayah Maghrib? Karena di Indonesia ini banyak ilmu-ilmu yang harus dimusnahkan dengan dunia kegaiban, makanya dikirimkan seorang ahli dalam bidang ilmu perdukunan. Siapa namanya? Maulana Maghribi. Ngantemi setan belek, setan nengklek. Ya Kang Ujang lah lamun segini gara ya. Ya kan yang dikirim Maulana Maghribi. Karena apa? Karena pada waktu itu setelah runtuhnya Majapahit, ya kan perang Paregreg Majapahit kan runtuh karena perang 30 tahun luwi. Akhirnya ekonominya hancur, pendidikannya hancur. Datangnya para wali itu enggak bangun pesantren dulu, yang dibangun tuh pertanian. Wilayah Tuban bikin bendungan, riwen panen kang maune setahun sepisan dadi setahun ping pindo. Itu siapa? Itu Maulana Ishaq loh karyanya. Ya kan bersama siapa? Orang Cina yang membantu bangunan itu. Siapa? Namanya Ma Huang. Panglima Cheng Ho. Ya kan, Panglima Cheng Ho. Nanti ketika perekonomian terangkat, pertaniannya bagus, ada krisis lagi. Krisis apa? Krisis ilmu tata negara. Karena sing pinter ilmu tata negarane pada mati pada waktu perang Paregreg. Ngakanya dikirim siapa? Arane Sunan Ampel ngajar ilmu tata negara. Kok bisa Sunan Ampel ngajar ilmu tata negara? Sunan Ampel kan dari Cempa. Iya Cempa bapane, bakam boke Singosari. Kok bisa jekang iya pada waktu zaman Kertanegara menundukkan Nusantara, pertama kali yang mempunyai Nusantara kan Kertanegara. Ya kan Majapahit kan kedua Pati Gajah Mada, pertama yang menundukkan Thailand, Myanmar, Cempa, pas mentok itu adalah Kertanegara. Supaya Cempa ini bisa ditundukkan, rajane dikawinaken karo adine dewek, dua anak sampai tekang Sunan Ampel. Nah karena dikirim Sunan Ampel, begitu dikirim turunan Singosari, maka diangkatlah Sunan Ampel menjadi guru ilmu tata negara. Muride ya golongan pangeran turunan Majapahit kabeh. Ya kan makanya Islam bisa cepat tersebar karena hebat. Nah setelah itu udah datang dari Cempa, apalagi pasukan perangnya beli duwe, maka dikirimlah seorang utusan dari Palestina. Sing ali perang sing wit bengen nge Palestina. Ya wong Palestina siapa? Arane Sunan Ngudung karo anake arane Ja'far Shodiq. Sunan Ngudung teka mendidik pasukan perang, makanya Majapahit hebat maning. Nanti ada perpecahan, Majapahit runtuh, akan berdiri Demak Bintaro. Nah, anake siapa? Sunan Ngudung Ja'far Shodiq. Ja'far Shodiq Sunan Kudus. Oh gitu, iya itu untuk membenahi pasukan perang. Nah ketika pasukan perangnya wis kuat, ilmu tata negarane kuat, ning tanah Jawa ake ilmu sing macam-macam wah ilmu santet pelet ngepet bugenai genet. Makanya diundang dari Maghrib arane Maulana Maghribi teka mengtana Jawa. Untuk apa? Untuk memusnahkan golongan ilmu santet pelet dan ngepet. Maka dia nak akan tulak bala nung siapa neng Maulana Maghribi. Mung Maulana Maghribi wong Maghrib begitu tekang kene dimpani sega ya muncelah. Ya kayak sampian deh wong Jatianom biasa mangan galdinane sega taroti wa sega, maka bakal durung mangan sega sepira warga ngomongnya durung mangan. Iya wong Jatianom mebagen mini rong mangkok, iya rotine telu karo bongkone papat, mangan durung durung dau emi loro karo bongkok papat. Ya sama Maulana Maghribi juga mangane ki roti bareng tekang kene dimpani sega, akhirnya kan beli kuat wetenge ngelibae, iya kan? Nah, karena ngelibae ya wis dari Maulana Maghribi wis geje. Dulur kita marepan permisi beli kuat, beli bisa mangan ning kene iki.
biasa mangan khubuz khubuz roti gede kok. Lah akhirnya digawekaken ning para wali. Ya karena gandume arang ditutuk, ning kene sing ditutuk kan beras, akhirnya digawekaken roti tapi bahan bakune sing beras, maka terjadilah cimplok. Lah siapa kungkut maune mangane Maulana Maghribi, Maulana Maghribi ne tukang tolak bala, maka cimplok dicitak bakal bulan bala. Untuk apa? Untuk mengenang. Itulah orang yang suka makan cimplok, cing bisa tolak bala. Makanya diabadikan menjadi sebuah tata cara sedekahan, bagi-bagi cimplok. Lo sekarang sudah efektif beli-beli ya gak? Ya kan, ayo bae terus kare nyimplo menyimplo apa? Itu kafir sesat ya, apa urusannya kafir sesat karo kejaburan. Nama kafir sesat karo jaburan. Mau nyulut munyong itu kesesatan. Ya masa kesesatan anane ini ngobong-ngobongan. Ya kan, ya Anda tidak paham singaran kuno. Ya itu kan manggil setan, manggil jin. Weruh kun lagi ngundang setanku. Ora kan? Lah wis weruh setan lepati mbladus tak aku. Misalkan yang masuk ngobong itu kafir, yang menjadikan kafir, yang menjadikan sesat itu bukan perbuatan tapi hatimu dalam kehidupan. Makanya dididik tauhid, dididik percaya karo Gusti Allah. Untuk apa? Untuk menjadikan hatimu itu betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keyakinanmu bukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Makanya wong mengen sing beriman maring Allah Subhanahu wa ta'ala, para alim-alim sing gawe kitab-kitab sok delengan ning karangan-karangan kitabe, wong mengen ana beli kiai bengen sing nulis gelare sok delengan karangane Syekh Nawawi. Apa tulisannya? Min abdikal fakir al-jahil al-mudhnib, wong bodoh, wong akeh dosane, pengakuannya makonon kabeh. Beli kaya zaman sekian, profesor, dokter, doktorandus, MBA, MM ditulisi kabeh. Iya. Nah, makanya Anda juga jangan sampai tertipu. Orang-orang yang hebat itu orang yang tidak banyak neko-neko. Makanya bahkan deleng pengen deleng jago petarung, laka variasine. Cenggere biasa bae. Dia kan elare biasa, bakal jago petarung mah. Sejen karo ayam kate. Bakal singak kakin variasi duduk petarung aslinya paling bakal ketemu Melayu sok delengan ayam pate jenggere hebat ya kan, buntutnya sampai tekang klenser bakal mentere kepetete sok delengan ayam pate wanita tarung beli hebat nih karo Bangkok jenggere gedawa beli bakal petarung sejati mah biasa-biasa pak buat dengan sok di tenan kiai-kiai hebat di tanah Cirebon beli kakin lewa. Oh, deleng Kiai Syahid Akil, deleng Kiai Mustafa Akil, deleng Buya Syakur Yasin, deleng Habibie Lutfi. Biasa-biasa Pak, bakal dong ya kal. Iya kan? Santai dong ana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi mantep wah, nyambung dak kang kana. Beli kaya Ustaz Danyaran. Ya. Ustaz Danyaran petang-tang peting-ting mah dadi ya. Bakal dong Allahumma shalli ala Sayyidina Asywan Yitzki, Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina. Nah, makanya pembelajaran juga harus dengan pembuktian-pembuktian di dalam kehidupan. Karena ilmu nekula lan panjenengan sami bukan secara teoritis, tapi ayo praktekkan, betul enggak? Lah selama kin gula lan panjenengan sami hanya membaca buku kemudian langsung disebarkan kepada orang lain, tidak pernah menguji tentang kebenaran apa yang kita baca. Bacanya ning kita apa yo, bagaimana cara menghadapi jin setan berkayangan, ngati ning Google menghadapi jin yang metune apa, bacalah ayat kursi, setan apapun akan kalah karena ayat kursi itu riwayatnya begini begini begini, hadisnya mengkenen mengkenen mengkenen. Benar ayat kursi kandungan jin setan? Benar? Yakin? Temenan? Nyacak durung? Aja ngomong bakal durung kok. Ya iya. Nah selama ini kan kita baca dari buku secara teoritis tapi tidak pernah dipraktekkan.
ngaji mengayat kursi-kursi mungkang ujang solawatan baik Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli Rabbi fa'fa'na wahdina al-husna sing ana jine ngluntung beli ngluntung yang kang ujang sing waca sorok nih kondo sing waca orang pati ngandel yang mau yakin sorok ya kenapa? Karena bacaan sama semua bacaan itu sama bismillah sama enggak sama seluruh bismillah sama sok bismillah wong jati anom karo bismillah wong dermayu pada beli pada bismillahirrahmanirrahim apa yang menjadikan beda duduk bismillah ya menu sane mari sing gue pekin Nabi Musa gawa tongkat tetekan diucap bismillahirrahmanirrahim sapisan das laut sigar dari dalam hari sampian sing gue pekin ya orang ngandel-ngandel acan wak iya kan nah, iya kan sigar dan Nabi Musa kenapa? Karena betul-betul percaya betul-betul yakin kepada Allah ya kan ayat kursi hebat ya hebat bakal sing wacana hebat bakal sing wacana model makanan beli yakin orang yakin tapi setan apa baik bakal diwacakakan ayat kursi kalah kami yo tegawang tengah-tengah kuburan bisa jangil angil kita mah begitu tengah-tengah kuburan terus blekedek kuntilanak terus dibaca ula ula khulikum natak wudhu sinat wala duduk setannya sing layu sing waca sing ngado kibaling gak gak apa ayat kursinya gak hebat bukan ayat kursinya yang gak hebat kamu yang bacanya yang gak bener ya kan jangan salahkan Al-Quran ya karena sampeyan mah dawuh nembe baca makanya bacalah berulang ulang ayat kursi ini bisa jadi hebat dibacane ping pira wiridane waya apa puasane pirang dina bokat semono kenembe bokat kuno wa ndak iya makanya wong tua kulak lan panjang dengan sami mempunyai keilmuan yang kadang-kadang gak masuk akal kenapa? Karena akalmu gak nyampe situ bakal wong tua pengen anak putu bakal waya sore kaca pada betul bocah wis jagate barang rep bokat ana setan sanda sanda kalah wong pengen mah ya beli nah iyalah maksudnya jakang itu kan orang tua kita hebat loh apa jakang urusannya sanda kalah itu bukan sanda kalah alam itu terbagi menjadi dua titik antara siang dengan malam ketika siang dalam ilmu pengetahuan alam baka awan sing aran wiwitan iku ngetokaken oksigen bener beli ya nyedot racun arane karbon di oksida tapi bakal waya bengi masih ngetokna oksigen beli malah ngetokaken racun karbon dioksida nyedot oksigen berarti bahaya beli pinggir wiwitan bahaya makanya bocah cilik bloli metu barang rep ku apa saat tenggelamnya mata hari itu saatnya peralihan di mana pohon akan mengeluarkan gas beracun dan menyedot karbon apa menyedot oksigen makanya lamun ana bocah dolanan soro wiwitan gede ya kan gas racun yang metu kesedot ya kelenger diaranannya kesambet ya kan nah iya begitu kesambet ya uang bengen priwen carane nguarasakane diboroi sambetan digerusakan dringo bengle menyan ya kan iya terus diboriakan apa aja kan kaitannya sok takoning dokter baka wong klenger kudune dipriwekaken kasih aroma yang menyengat serok dringo bengle digerus sek bae mambune ke pak loh kenapa? Karena bengen kan durung ake lengawangi durung ake kayu putih ya makanya digawekaken dringo bengle terus di boreaken makanya begitu anak bocah klenger beli sempat gawe sambetan sing dundang kan mboke apa iku jadi anaknya klenger gage sawan anak ya beli nah iya akhirnya disawani lebep terus eling ya berarti termasuk aroma menyengat gini nah iya nah, makanya apa? Makanya sesuatu akan menjadi hebat dengan apa? Dengan keilmuan teliti dulu dong jangan disalahkan kenapa bakal surah bala mulut bloli mangkat ngetan sili mulut cuma dilawal cuma dilakhir bloli mangkat ngidul raja berwa puasa bloli mangkat ngulon sawal kapit raya gung bloli mangkat ngalor kenapa karena kun kuhitungan jati ngarang surah bala mulut anak nening
wetan silimulu Jumadil awal Jumadil akhir anane ning kidul Rajab roa puasa anane ning kulon aja nyalakaken dikit telitin dikit. Jadi bakal anak ilmu kok itu kafir, itu sesat. Apa hitung yang kabiana hitungane uripku. Dina napi itu soteng hitungnya cara Arab, bahkan hitungnya cara Jawa mung lima dinaku kliwon manis paing pon wage, bahkan secara Cina ya lebih dari tujuh satu minggu nih. Nah endi jekang sing bener aja nyalakaken wong karena kuenku ukuran sampean ngukure nggo meteran, maka wong bengen ngukure nggo kilanan. Pirang meter, semeter, ya ora aja kun kurang bulu apa limang kilan, ndi sing bener? Ya semono-mono iku barange mah. Ya iya, makanya ketika badan meteorologi dan geofisika itu baru mampu memperkirakan dalam jangka waktu satu minggu kan. Jati onom cuaca berawan. Ya kan ora kan ya. Iya ini api-api kan badan meteorologi dan geofisika. Kenapa ketika badan meteorologi dan geofisika menyatakan itu kamu tidak pernah mengatakan itu sesat, tapi ketika orang tuamu membuat titip mangsa dalam kehidupan pertanian arane ilmu pranata mangsa. Beli seminggu wa. Tahun maning udane ana pira wis kehitung ning wong tua. Yen tahun jim akhir udane ana pira wis diitung udane. Penyakitnya apa-apa, ake penyakit rombongan, ake wong mati sing beli lara mana wisana itu mana model kayak ini kader wolung tahun sepisan buat beli ngantel sok dihitung sekarang tahun 2020 lagi rame corona kurangi 8 tahun jadi rongai borong puluh dikurangi wolung tahun jadi tahun bira 2012 apa yang terjadi? Lu burung MERS ya kan rolas kurangi maning wolu 2004 2003 apa tsunami ya 2004 2003 kurangi maning wolu 96 97 ya kan apa ya ribut beli Jakarta pada mati kah. Ya itu 8 tahun sekali kejadian model itu. Wong tua kita hebat wak, ngitung tahun wis cukup bolu. Makanya diarani windon takaraneng tahun, tahun alit. Wah, terus tahun macam-macam, makanya belajar hitungannya. Wah, itu sesuatu kali menengah. Wong Cirebon ngitungnya apa aja? Ngitungnya nggo aboge. Bakal umumnya ngitungnya nggo asapon. Bakal golongan asyadate nih, nganggone isne, isnenia. Apa bedakang bedane? Yang pada cara ngitungnya itu sing beda. Ana sing dina Rebo dikit, ana sing dina Selasa dikit. Hitungane mangger kuniku taune 8 jimalutu 46 wulane 12 turuluma 6 jiropat 47 lu karumu seram jiji parluji wal patlu bakal beli bisa meneng. Nah ilmune. Lah apa salah? Ya enggak salah, itu keilmuan yang harus kita pelajari supaya apa? Supaya kita tidak melupakan yang sugopek ilmu kunku termasuk tiang sepuluh sampian. Loh, kenapa? Yaitu penyebar Islam di tanah Jatianom. Siapa di antaranya ketika Belanda nyerang yang mempertahankan Jatianom itu adalah Ki Aris Hitam loh. Ki Aris Hitam ku siapa? Ki Aris Hitam ku anaknya Demang Secayuda. Bahkan Demang Secayuda anaknya siapa? Bahkan Demang Secayuda anaknya Buyut Sidum. Bahkan Ki Sidum anaknya siapa? Anaknya Ki Bagus Warida. Bahkan Ki Warida anaknya Pangeran Arif. Bahkan Pangeran Arif anaknya Ki Kuwu. Oh anaknya kekuannya si Lanang, ya anak paling ngeruai catatan bengen mah anaknya Wadon, Pakung Wati maka orang Endang Gelis. Iya maka Pakung Wati kawinan karo Endang Gelis duwe anak Wadon, arane Nyimas Ayu Dewi Pakung Wati, konene kawinan karo Syarif Hidayat maka Rabi Bantennya ditung beli kan pernah nikah ning Banten lah siapa? Adine Sang Hyang Gempol Sang Hyang Gempolnya sampai tekan udang, tekan wilayah Subang. Ya ningkanane yang pugase Sang Hyang Sirah duwe adi wadon dikawin ning Ki Kuwu duwe anak telu arane Pangeran Jati, Pangeran Caruban, terus Pangeran Arif. Sing pertamane Pangeran Arif ngendi perbatasan Indramayu sampai Majalengka dan Sumedang, bakal Carubane sekitar Cirebon, bakal Pangeran Jati Losari sampai tekan Brebes.
Oh, ya wis kakin AO bae waktu kin banget lho. Ya, itu penyebar ajaran agama Islam, kan lebar janji. Kenapa yang dipelajari itu sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena apa? Karena kita membutuhkan sejarah. Bagaimana kita bisa meniru perilaku Rasulullah sedang sejarahnya kita tidak pernah tahu. Makanya begitu dibahas tentang wa ba'du fa aqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muthalib wa wasmu Saibatul Hamdi Umidat Isalohos sania praga tanda tentang silsilah apa walamma aradallaha ibraza haqiqatil muhammadiyah wa idharahu jisma wa ruham bi suratihi wa makna walamma aradallahu lan samangsane Gusti Allah ngepengeni ngersakaken ibraza haqiqatil muhammadiyah mengeluarkan ngembengaken kabeh hakikat kemuhammadiyahan nure kanjeng Nabi waktu kan durung mancing berarti masih nur wa idharuhu jisma wa ruham bi suratihi wa makna wa idharuhu oh bakal diidharakan dijelas akan jisman wa ruhan secara fisik dan metafisik bi suratihi wa makna kelawan bentuke kang gagah wa maknahu lan prilakune kanjeng Nabi kang sempurna. Maka naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminataz Zuhriyah naqalahu min maqarrihi maka dipindah sing alam karena mengalam kandungane Siti Aminataz Zuhriyah wa khassahal qaribul mujibu bi antakuna ummal li Mustafa kang benjang bakal dadi pemimpin bagi orang-orang pilihane Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu manjining kandungan apa yang terjadi wa nudiya fis samawati wal ardi bihanwa bihamliha li anwarihid dzatiyah wa nudiya tersebar kabar jare bocah sekian mah viral. Oh viral ana nabi akhire zaman arepan lahir kine wis ana ning jero kandungan. Siapa yang tahu? Ternyata orang-orang Yahudi dan Nasrani wong NU weru durung waktu pun durung dan durung anak NU nih Muhammadiyah apa maning EPI yang bu temen ya sing berusaha apa pada waktu ini adalah para rahib orang Yahudi karo wong Nasrani ya kan wa nudia fis samawati nudia itu tersebar kabar ya bahwa akan lahir nabi akhir zaman. Kok bisa weruh jo oh, ya wongen hebat wa bisa ngintip kabar langit. Kan ketika aja juwet-juwet temen yang dukun-dukun ku anak anggone pengen mah. Loh, termasuk yang menyebarkan berita ada nabi akhir zaman, golongan mbah dukun. Iya kan? Sok, ning ceritane Nabi Musa karo Firaun. Buru beli Firaun. Buru Firaun. Kenal ngendi di kawurung Firaun? Iya nang ada iya. Iya ning cerita kaya iya. Firaun weru Nabi Musa arpan lahir sedurunge lahir tasawise lahir sedurunge lahir Fir'aun ngimpi buang air kecil uyuwe dadi serigala serigalane nyamper makanya kan dikumpulakan sing dikumpulakan ki ahli agama tak golongan dukun golongane Bal'am aja balik Bal'am bangsa sandiwara marahane ya ayo Bal'am dikebet Bal'am kitab yaku Bal'am ya iya Gusti sampian mekonon ngimpi mekonon ku benjang ana bayi kang lahir saking bani Israel kang benjang bakal nggulung kerajaane sampean tadi Fir'aun weru sedurunge Musa lahir. Sekarang orang Arab, orang Palestina dan sekitarnya itu tahu akan ada nabi akhir zaman. Maka naqalahu ila maqarrihi min sadafati aminatas zuriya sawisekan wa nudiya fis samawati wal ard bihamli ali anwarihid dzatiya wa saba kullu sabbil li hububi nasimi. So wis mulai wong pada berak akan hembusan kabar angin nasimi soba angin nasim, nasim ku angin sing sepoi-sepoi ya kak duduk angin ribut duduk iya wa sabakulu sabili hubu binasimi sabah wa kusiatil ardu ba'da tuli jadbi aminan nabati hulalan sundus ya wa kusiatil ardu bumi mulai seger maning lah nyukulakan tandurane ya sasal yang dulunya itu gersang mulai pada cukul maning
wa aina atus simaru wa adna syajaru lil jani jana wa aina at pada mateng wuwuan wa aina atus simar wa adna syajar wiwitan sing dhuwur ki cilik-cilik wis pada wuh waktu Kanjeng Nabi arepan lahir makane wa aina atus simar wa adna syajaru lil jani jana wa naqtaqat bi hamlihi kullu dhabbatin bi syakhin al sunil Arabia kabe satuan-satuan ki pada ngomong, pada pating gletit, manuk pada ngandakaken kabe satuan krungu bakal ana nabi akhire zaman wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal afwa patung-patung silane padha jungkel kok. Dadi kelahirane nabi ki gawe kehancuran ning kekafiran, baik itu kekafiran secara fisikli ya golongannya berhala-berhala pada pating gluntung ataupun kekafiran secara ideologi itu dihancurkan dengan munculnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hari ini patungnya masih tetap ada tapi sudah tidak disembah, hanya untuk diperjualbelikan. Hebat beli hebat, salahkah kan mau nyembah patung? Patungnya paling dirgani pira jakun ko. Ya telung atus yo larang temen kok terpatung mukonen. Ya kan pangeran regane 200.000 wah sekian mah. Nah, ya, akhirnya kan hanya menjadi patung dengan apa? Dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabasyarat wuhusul masyariqi wal magharibi wa dawabul bahriyah wahtasatil awalimu minas sururi ka'sa Humayya wa busyiratul jinnu bi idlali zamanihi wa antahakatil kahadatu wa rohibatul ruhbani wa busyiratul jinnu jin memberikan kabar gembira wa antahakatil kahana ilmu berdukunan mulai ditutup zamannya Kanjeng Nabi. Golongan iblis jin setan mereka yang wis beli bisa ngintip mana wa wis beli bisa nembus kamar mana. Jadi lamun ana informasi gak informasi hoax. Iya bakal bengen mah golongan yang badukun ke langsung mana ndeleng ya jadi sing dideleng langsung A1 ya bahasa sekin kan A1 ya top secret kan langsung tembus mana wong kuun aran pun matine dina dukun bengen sedurungnya Kanjeng Nabi ya dukun kin mau sekali sembar semburi baik kan. Iya sembar sembur cepras cepras warasnya beli bacine baik kan. Ya perdukunan hebat-hebat pada waktu zamannya sadurungnya Kanjeng Nabi. Setelah zamannya Rasul itu habis kahana. Ya kan kenapa? Karena semuanya terbantaikan oleh akidah ajaran agama Islam. Buat dengan itu sok ujang bustomi kelalang keliling kelalang santet jejer sangat digulung kabeh. Nah iya itu membuktikan ilmu Islam itu ilmu yang tidak terkalahkan. Lamun sing Islamnya benar. Tapi bakal sing Islam ya karpet dewek orang jamin orang waktu itu mah. Iya sing tak jamin ku ya sing temenan sing benar termasuk geger corona orang yang Islamnya kuat mustahil kok bisa mustahil ya iya iya tetapi kan kiai kena ya hari kan mah indah-indahan pak ya kan berurunyan corona itu ada untuk mengabarkan corona tuh ada aja belaga. Jangan takut kepada corona, kita takutnya sama Allah. Duduk kelas ira mengolongku. Ayo bang, ya, wadine Gusti Allah bae. Aja wadine corona, wadine karo Gusti Allah. Oke, lamun iya mengolong, sok iki tegawa meng taman safari. Lah terus ya Kang, tekan taman safari, waya lebah macan-macan tak culaken sing mobil, srob. Wadine Gusti Allah tadi macan. Ai masih ning macan wadine. Jari aja wadine makhluk wadine ning Gusti. Kenapa dapat diculakan kandang macan wedi? Nah, yari corona. Orangnya ada konon. Makane wah, corona ada. Takut jangan takut, waspada harus. Mewaspadai. Kenapa? Karena menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Al-wiqayah khairum minal ilaj. Jaga aja. Maka wong Islam ya saja kandha. Prokes protokol kesehatan apa cuci tangan bakal wong Islam sedurunge ana prokes wis cuci tangan ping 5 sedina benar ya sing jejek 5 sing beli ya beli anune mbak Islam enggak. Ya la iya cuci 5 ya sing jejek sing beli ya
beli yang buktinya akeh di sing beli cuci tangan tangi turu langsung cememek wae. Yo wesu jekang kader arep turu, ya arep turu kan ya wesu garepen turu, begitu turu tangan ira mentimu bengi. Apa perangsane anteng ning kono bak turu, layap ora tangan kah. Ana ki ngrembet win ngrembet wayo kukur mene dikukur mene. Ya sebab mengsor dikukur je. Makanya adanya protokol kesehatan sudah dijalankan oleh umat Islam. Makanya ayo waspada, jangan takut, tapi harus diwaspadai. Ini terjadi, ini ada. Ya, tapi enggak perlu dibesar-besarkan lah, harus biasa-biasa bahaya kan, jaga, ya kan, masker dinggo. Ya, tapi kan corona kan penyebarannya melalui tempel-menempel je, Kang. Bukan dari pernapasan justru, baka anak maskernya ya rada mending, harapan memangan, lep, oh masker, durung weso kita kelingan. Ya kan? Ya iya ya, terus sekali-kali lah, wah dibrongkos aja sampean sing brongkos wiwitan sekin mas sampeane sing dibrongkos kesrok. Mengen ma wowoan sing brongkos kan menusane sekalian brongkos kan beraja ngomong bae sampean ke brongkos cakeme srok ya ya iya yo maskernya jangan sampai ketinggalan ulama udah sampean ganggu masker udin koro bukan takut saya menjaga barangkali saya yang kena corona makanya saya menjaga jangan sampai tersebar kepada orang lain kalaupun ada orang lain yang terkena jangan sampai menempel kepada saya itu kan dalam kondisi penjagaan boleh ya memang seharusnya begitu ya kan dalam kondisi ada wabah penyakit kita harus hati-hati kita harus waspada itulah preventif tindakan umat Islam makanya belajar sing temenan wajokun mau wirid beli makanya ya ayat kursi bakal pengen hebat dibaca ping semene makanya luru guru sing bener aja ning gogel kun watu kune kitab buja robat kin diwaca ping semene tapae semene dina dilakoni yedan beli dadi niki nah iya karena masing-masing bacaan nanti ada khodam sing teka jin blegedap laka gurue mancing lep ya kukut serok delangap delongap koneni awan-awan gak gawa baterai cara sorot iya kan nganggo dasi beli celanaan beli serok beli lambian dah sini tinggu enggak wani baterai cara acornya maukah wiridan langka guru weh makanya kudu duwe guru siapa ya marekan yang buang-buang sing wis jalanakan ilmu model kayak konon marek ya aja padu ning ustad ini menurut oleh yang kesirannya bedurung laku ini menurut priwene laku nane pedikit sing bener daud ingekakan ning wong sejeneng ilmu bisa jadi hebat karena dipuasai karena ditapai hari sekedar wajah buat cecili kepinter hari wajah mas bro iya kan nah iya ayat kursi buat cecili pada apal beli mau kak apal je ayo pada beli kalau ayat kursi ini sampean pada lah mandin di lah yampu makanya wong zaman pengen subhanallah adhan be adhan ketika digeluti keilmuannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, la ilaha, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sok dibaca Allahu Akbar 1000, asyhadu an la ilaha illallah 1000, asyhadu anna Muhammad Rasulullah 1000, hayya 'ala shalah 1000, ya hayya 'alal falah 1000, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000. Sok tapa, mun di mana luru guru e? Kang gua apa macam-macam wa adzanku. Duduk hayalal jihad ya, duduk sing kita akan makan. Mbok sing ndi metune ka? Ketemuan hayalal jihad ka. Dadi enggak akan gua apa aja Kang zaman bengen. Adzan ku nggo macam-macam wa. Ya ana angin gede. Ini angin gede mancing mengjero arep mendesake. Sok dihadepi angine terus Allahu Akbar. Beli sida mancing angin di balik mana? Wa dengan ada sok delengen ning YouTube. Akeh wis pembuktian model kaya kono. Iya kan? Terus untuk apa lagi adzan? Adzan juga bisa untuk tolak bala, nolak santet. Zaman bengen ketika Cirebon kenang racun santet menjangan wulung. Priwen ngobatane? Adzan wong pitu. Siapa menjangan wulung? Aja salah, menjangan wulung juga masih turunan Cirebon. Duh. Ya masih anak putune Sari Bidayat bak menjangan wulung. Anaknya siapa? Anaknya Pangeran Suryanegara. Bisa-bisa. Kapan? Pada waktu Suryanegara kawin karo Nyimas Ayu Dewi Pulunggani. Pulunggani pada waktu pembangunan Masjid Agung Cirebon kan jadi tumbal.
dalam kondisi meteng ditumbalakan. Oh, kok bisa didiakan pulungkani anak ini blorong? Mang sama tia, perlu sari bidayat. Makanya begitu blek didadakakan tumbal, dipendem, bayi ini masih urip. Bayi ini dimet nyinyi Mas Ayu tanduran, dididik menjadi pemuda hebat, diarani menjangan wulung, didoktrin wulung, siraki anak putu Cirebon, sing mati nimbok iraki wong Cirebon, jadi bakal dendam mana dendam karo wong Cirebon. Makanya menjangan wulung mangkak ngadek sedure memolong atau kena racun menjangan wulung, klepek kan wong Cirebon, lara sore mati esuk, lara esuk mati sore, disiasati karo apa wong pitu santri ne Syekh Syarif adan barengan lo bakar bleduk mancur lebur menjangan wulung memolone melesat dudu memolo Islamic Center Dermayo Pak. iya dah bubungin me Cirebon sing melesatkin me Dermayo wingi ka melesat memolone ki. Iya bubungin melesat sing melesat menjangan wulung memolone melesat sampai tekan wilayah Banten tekan kana dicandak ningi Mas Ayu kawunganten. Makanya ning Banten sampai sekin memorone umpak loro untuk apa? Untuk mengabadikan momen sejarah. Ning Cirebone karena bengen ngerasa memolone meleduk, makanya langkah memolo. Ning Cirebon mengenggone godong pelu apa kembang peluwi bae ka memolone ka. Untuk apa? Untuk mengingat sejarah. Dulu Cirebon punya memolo tapi didodokin yang menjangan wulung, akhirnya meleduk melesat tekan Banten. Oh ya iya itu sejarahnya, menjangan wulungku anake Pangeran Surya Negara kapatutan karo Nyi Mas Ayu Dewi Pulung Wulungkani. Hari Wulungkani ini anake Nyi Blorong patutan karo Raden Teja Arum, duwe anak arane Wulung Gani. Wulungkani gede karena tutup akune sembunyikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah untuk apa? Untuk babat alas di wilayah Indramayu. Kenapa? Karena ning Indramayu singgo dodoki wilayah alas Blendung iku buta arane Celeng Tembalung. Siapa Celeng Tembalung? Ternyata Dewata Cengkar. Makane sing lawan bakal Dewata Cengkar ya kudu anake Nyi Blorong. Makane ditu anake Nyi Blorong karo Celeng Tembalung. Makanya begitu ning Cirebon geger maning Nagarunting sing lawan siapa? Ya sing lawan anake Kober, siapa? Suta Jaya. Makanya begitu dongol Suta Jaya harapan dideleg ning Nagarunting, Kober metu apa? Ternyata demenan bengen CLB kacimta lama belum kelar gini Kober karo Nagarunting. Iya kan, jadi sudah teman kita. Loh, kin siapa? Kin anaknya Isun. Jadi Suta tuh duduk anaknya Jebuk Alung, duduk anak angkat, tapi anaknya Kober patutan karo Nyi Mas Ayu Dewi Karangantu Banten. Duwe anak lanang arane Suta Jaya. Kok ana nang ndi jek ngenae? Kuwi kan genae kan jeneng Gebang. Nah, ari kan Mas Suta Wijaya sejen maning. Iya, Suta Jaya nang pekandangan. Yalah, kabaka pekandangan arane Jebuk Angrum. Siapa Jebuk Angrum? Jebuk Angrum itu adalah Ki Permana Kusuma. Wong endi? Wong wilayah Tegal Arum. Kenapa ana ning Dermayu? Karena bengene digawan ning Syekh Datul Kafi. Geguru digawan ning Krawang. Balik sing Krawang arepan balik mengwilayah Tegal Arum mandek ning Dermayu. Kenapa mandek? Karena diadang ning siluman kebo, siluman sapi gulet ning kono. Kebone kalah, sapine kalah, taleni dadi siji didadekaken kandang, maka dadi desa Pekandangan. Oh, nang dadi ya Ki Permana Kusuma. Permana Kusuma iku muride Syekh Datul Kahfi, maka penyebar Islam di wilayah Indramayu salah satunya adalah Ki Jebuk Angrum. Lari Suta Jaya ya wis kukut, sing asale siluman ya balik dadi siluman, sing asale manusia ya balik dadi manusia. Ning zamane siapa? Zamane Syekh Syarif Hidayatullah. Di situ dipisahkan siramana balik ka mengasale yakin manusia balik meng manusia. Makane sekian yang manusia ne masih campur ya separuh nyampur da, mulai dibedoli maning da, kunci-kuncine ora. Ya ana sing metu yule bae ora bakal bedol setan siji kan kaya pada metu beli. Nah, iya makanya adzan dijadikan sebagai sarana ungkanggo model mekonon ya, tapi wacane sing bener ya jauh dari uang pengen mau beli angel mau ngusir setan kok
Wadon ana wong kesurupan iki diadani bae wis. Ya kan mbok katon wong kesurupan cocok lenger cang tak Allahu Akbar Allahu Akbar mari suruh. Ya tapi aja padu adan bae wiridan dikit. Mun mau ana wong kelenger meneh tak adani kita. Ya. Setane galak tangi bari nempiling suruh gugurane. Ya yang ngetese ya aja ning wong mana-mana ning keluarga dewek dikit. Bokat wong wadon kok merengut, keranjingan berarti kok. Siapa kalau ngadun mulai perengat, cewut, beka, ya berarti keranjingan jin gunku. Ini cegma yang mau kita kone, wis masak, wis, mateng, yang mau gak, lau apa, rewel, temen, harap makan beli, berarti keranjingan gunku. Caranya adalah kan rindikan singguri, begitu lenger, candak, sak, Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar, mari suruh muka. Ya mung resiko berangkat diadani paling wong edan. Sendo ora. Ya gemuyung goga. Ya dadi adan bisa multi. Makane menjelaskane dadi zaman perdukunan iku ning zamane Kanjeng Nabi ancur perdukunan. Ya kan waqta satil awalimu minas sururi apa wa busyiratul jinnu bi idlali zamanihi wa antahakatil kahanatu wa rahibatur ruhbaniyah. Kan kabeh pada seneng kabeh ning Kanjeng Nabi sampai mboke Kanjeng Nabi ini ditekani entah impen entah suara ya wa utiyat umuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa samihi idza wada'tihi muhammadan li annahu satahmaduhu mukba. Aminah sirang gawa ngandung menusa kang paling hebat kok benjang sira lahir kin bayi lanang aranana Muhammad. Jadi siapa sih ngarani Nabi Muhammad ku? Emboke ta bapane? Emboke karena ning kene wasamihi. Tapi ana maning sing ngomongaken bapak tuane. Ning ndi padha ning berjanji maning? Lebanti jakan wa barozaka. Ning akhir wa waroza wa aulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan fasatuhmadu wa aulama wa at'ama bapak tuane Kanjeng Nabi ngupai mangan ngupai jaburan ning wong-wong sing tekan diliki Kanjeng Nabi wa sammahu diarani ning bapak tuane bakal mau wa sammihi lha kenapa karena wadon dadi ndi jekang wallahu a'lam. Ya, yarane ke sejarah makonan bisa beda bisa. Tapi ya tetap apa aja kan esensinya kan namanya Muhammad. Lamun Siti Aminah yang menamakan ya arane Muhammad, bapak tuane Abdul Muthalib ngarani Muhammad ya Muhammad. Jadi loro-loro esensinya tetap namanya Muhammad, manusia terpuji di dalam kehidupan. Ragat walamma aradallah nali walamma tamma min amlihi ala mashhuri apa walamma tamma min amlihi syahrani ala mashhuril aqwalil marwiya walamma tamma sawise sampurna syahrani rong wulan ning jero kandungane Siti Aminah apa yang terjadi tuwafiya bil madinatil munawwarati abu Abdullah bapaknya Kanjeng Nabi ninggal ningenti ning Madinah kan bapaknya Kanjeng Nabi ning sing Mekah jekan kenapa ninggal ning Madinah wa kana qad jataza bi akhwalihi bani adiy min at-taifatin wa kana ijtaja Abdullah iki lagi dolan lagi niliki ning sapa bi akhwalihi sedulur-sedulur sing baris wadon baka akhwalun ku baris wadon baka sedulur sing bapa baris lanang berarti akmamun bahasa Arab baka akhwal berarti sing bok berarti sing Siti Aminah jadi Abdullah lagi dolan yang sedulur-sedulurnya Siti Aminah begitu tekang kana gletak lara pirang dina wa makasa fihim syahra saqiban yu'anuna suqmahu wa syakwa sawulan gletak ning kana lara diurusi ning bani adi golongan Thaifah Najariyah diurusi sawulan sampai tekang wafate Abdullah
Walamma tamma min hamlihi 'ala ar-rajihi 9 ashhurin qamariya walamma tamma sawise sempurna kandake Kanjeng Nabi umur 9 bulan ning jero kandungan wa alaliz zamani ayajaliyanho sadawis wayahe Kanjeng Nabi lahiran apa yang terjadi hadara ummuhu lailata maulidihi asiyat wa maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah hadara ummuhu ditekani mboke Kanjeng Nabi ning sapa ning wong wadon loro kang hebat-hebat sapa Siti Asia karo Siti Maryam Siti Asia ku sampe Siti Asia ku rabine on Siti Maryam mboke Nabi Isa kana minal hadiratil qudsiyah dari alam qudsiyah dudu bangsa alam qudsiyah terus fa akhadhal makhad fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nurayatala la usana fa akhadhal makhad wa qakrasa fa waladathu sallallahu alaihi wasallam lahir sapa Kanjeng Nabi nuron gumebyor cahayane ya talak-lak pating slorot ya ning kelahirane Kanjeng Nabi makane begitu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nuron ya talak-lak sana begitu marhabanan ngadeg kenapa aja kan ngadeg karena nyambut kelahirane Kanjeng Nabi langsung ngucap ya Nabi salam ya Rasul salam Allah ya Habib salawatullah Alhamdulillah wis pragat gini ya anda lahir ya ke. Ya kan wis lahir gini Kanjeng Nabi ini nah pengikin kan memperingati lahir ya kan berarti wis pragat kan Nabi ini wis lahir kan ya, ya tapi durung pragat yang komaning nutugaken mah ya kan pragat markaban kan ana umuhayang ya weruh kita kan umuhayang wa muhayyang kasyamsi minkam mudhi asbaratan hulailatun warra lailatul maulidil ladzi kana lid-dini sururum bi yaumihi wasdiha yaumana lat bi wad'i ibnat wa bima fakharin ma lam tanal ghon nah bakal pengen nutug nang undang maning oh ya yang kok dikit pedot dikit terlalu ya iya ya ini juga termasuk cara pemasaran konon beli penasaran apa jawa muhayangnya mana aneh tapi kan durung pragat ya kan cerita tentang sejarah Nabi ya bakal pragat yang elawit ya loh kena Kanjeng Nabi ini ku dadi Nabi ku telulikur tahun ya kan bakal cerita sing awit lahir ya berarti sewidak tahun luwi bareng sewidak tahun mangsa iya nyeritakan sewidak tahun kandane mung sejam luwi bisa perangkat beli? Beli bisa angel serak ngundang aki yain di sewidak tahun dikandakakan sejam luwi bisa perangkat beli? Makane bakal pengen jejak sekolah sing bener gak iya aja kun mau pengen jadi wong alim wong pinter mondok beli pengen ini belajar gelis ya akhirnya ya kok dadine Islam al praktek kenapa karena ngajine pengen gelis beli gelem suwe beli gelem antun liwet ning pondok beli gelem baca sejarah ya akhirnya ruwet ya iya makanya bakal pengen buru jelas ambil kan sebagai pancingan tahu wah ternyata berjanjiku sejarah loh maksudnya jakang sok ngundang nggak usah dake kau tergading wilayah Jatianom mah metuan pondok pesantren yo konon berjanjine sekian mulai belajar di terjemahkan supaya apa supaya beru sejarah yang terkandung di dalam berjanji apa maning mancing mengwilayah Deba wah Debanya kan menceritakan tentang bagaimana Taurat ya kan anak kan muride anaknya diwurukin ning bapane alamani abi taurata illa sifron wahida alamani nguruki sapa ingsun abi bapane ingsun apa ning kitab taurat illa sifron wahida kecuali selembar ditutup ning bapane aku bloli di diwaca sampai tekang pengene maksang waca sampai disoek lembarannya di lembarannya disoek dianjingakan meng fa'adukhollahus sunduk dianjingakan ning kotak tutup bisa jadi waca pun mah oh falamma mata abi sawise bapaknya kita mati itu ditekmet kotak apa simbol diwaca
ternyata apa ngandakakan benjang bakal anak nabi akhir zaman kang lahir ning Mekah terus hijrah ning Madinah wilayah kekuasaane anane ning wilayah Syam. Wis anak ning kitab Taurat ya. Mendi jalang serap di wajar barjanjine dipelajari. Ojo kun mau apal kita mau berjanji maknane yambu ari maknane sekian mulai nang berjanji kita bengin kok. Ternyata subhanallah unik Pak bacaan sejarah ya ki. Antik. Ya kan sing awit arepan lahir sedurunge lahir sampai kejadian lahir apa kejadian-kejadian dahsyat pada waktu lahirnya Kanjeng Nabi pada waktu Kanjeng Nabi cilikane modele priwen tatanane priwen kenapa pendeta-pendeta yakin ini adalah nabi akhir zaman. Dari mana para pendeta itu membaca tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak abin yang berjanji. Sampai kenapa Siti Khadijah gelem ngawini Kanjeng Nabi padahal orang kaya cantik sekalipun sudah tua. Karena dia tahu ini nabi akhir zaman. Walaupun Siti Khadijah harus menunggu 15 tahun lebih loh. Iya kan? Iya begitu kawinan kan umur selawe tahun Kanjeng Nabi. Diangkat dari nabi umur 40 berarti ngentenane pirang tahun Khadijah? 15 tahun luwi Pak. Begitu Kanjeng Nabi oleh wahyu kan sing nguarakan mamangnya Siti Khadijah. Khadijah ki nabi akhir zaman. Lamun wajakin dari nabi isun kang bakal ning Arab. Mbela sampai tekang mati ini. Khadijah takon kapan Muhammad dadi nabi? Benjang bakal wis Muhammad diusir sing wilayah Mekah ning kono Muhammad dadi nabi. Wis diramalkan dia akan diusir dari Mekah. Ya adalah ya bagaimana diusir Khadijah saudagar gede. Ya kan? Nabi Muhammad dia baik, enggak ada orang yang membenci, bagaimana bisa diusir? Tapi apa mamangnya sebuah keniscayaan, nabi mesti diusir dari kaumnya sendiri. Dan ternyata diusir beli. Diusir makanya bakal ana wong weruh sedurunge terjadi aja kaget sing ngawit bengin gak wong model kaya konon temu blados oh wateke mengkenen-mengkenen wis kewaca arane kin ya berarti wateke tukang adu-adu wong matur kekonku iya iya begitu blados teka ditung jam pira tekane jam semono dinapa dinakun tanggal pira tanggal semono tret oh saate ternyata saate Jibril berarti jujur ngomong. Kok bisa makanan iya? Begitu tek-tek dihitung saat apa? Saat Ahmad ngomong yang brebel matu benim, orang ngandel. Kenapa? Bopan kabin yang jam pun ngomong kok. Kok aneh juga? Aneh watak-watak ya. Dari dihitung dari jam. Pasti, ya memang kejadiannya sering-sering tek-tek ini makanan. Jadi begitu ngomong jam pira kan bocakan ngomong. Oh jam semono, berarti bohong. Sing jam semono, berarti bener omongannya Pak. Jadi sing kan beli kanggo, sing gian. Anggo makanya apa makanya harus tahu dalam keilmuan-keilmuan seperti itu supaya apa ya supaya jangan terjebak di dalam kehidupan kita harus tahu ilmu kalau memang tidak tahu katakan embu ora weru enak mekonon aja ngotot kapir sesat yang ngerti bega beli ning konoku lagi zamannya Facebook yai bagaimana hukumnya Facebook Facebook itu haram Facebook itu menghancurkan katakan Dika baru beli Facebook beli lah. Priwin dadi ning ngaramaken Facebook weru be beli. Nah, ada sisi haramnya, ada sisi halalnya, ada mudorotnya, ada juga manfaatnya. Ya sama dengan kehidupan, semuanya ada pilihan. Sama kamu buka internet juga banyak pilihan. Kamu cari yang baik-baik lebih mudah. Luru kitab, luru buku kenake ning internet. Sawise oleh kan takok kening guru sing bener. Ya tapi ketika mencari kemaksiatan ya pirang-pirang ning jero HP gitu. Sok pengennya luru apa? Sing 19 detik ya pirang-pirang gini. Aja disebut aran. Cukup dengan 19 detik saja sudah paham kan. Bahwa nyebut aran kena undang-undang konene IT. Andarane beli lambang tahun apa penjalannya. Nah iya, nah ada semuanya sama kan dengan kehidupan kita. Sok arep pilih mendi, pesantren jejer, diskotik kayak jejer maning kan. Itu kan pilihan. Ya kan bersaing dalam kehidupan ya kitanya saja bisa-bisa menanamkan filter kepada anak-anak kita. Ning luar negeri Pak. Bocah cilik mancing meng toko buku. Begitu mancing ora katon karena bocah cilik ning tulisan 18 plus XX 3 kali. Mancing mono, begitu ndeleng buku mokon ngakak yuk metu maning.
Bocah kene mangsa ngarep muyu malah tungkul. Ya kenapa? Karena filternya jebol. Jadi yang ditanamkan, ayo tanamkan kepada anak-anak cucu kita itu filter. Filternya dari mana? Filternya dengan mengikatkan diriku lalan panjenengan sami kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan kepada anak cucu kita. Dan maulid ini adalah cara orang tua kita memperkenalkan Rasulullah terhadap anak cucu kita. Titip. Ada Nabi akhir zaman kang arane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarane ning di Al-Qur'an karo hadis, baka pengen selamat uripe sok contohan, sok tiruan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muga-mugia kulak lan panjenengan sami termasuk menusa-menusa kang bisa meluan anut tingkah lakune Kanjeng Nabi, selamat dunia sampai tekan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah.